podcast hari ini tampil drama ya, semoga sukses karena bisa lihat semua kerja di sini bareng-bareng meskipun sebelum dan sesudahnya banyak lika-liku, tapi bisa yakin kalian mampu menampilkan yang terbaik. Jaga hubungan pertemanannya sampai kapanpun, jaga kreativitasnya sampai kapanpun, insya Allah Merkes tetap jadi nomor satu di hati Miss Nun. Dah. Into the Woods is a remarkable plot twisted story, and I was pretty surprised when Merkes picked this because long before we had a discussion about what drama that they will play, and they chose Into the Woods. I was surprised, and then I followed their rehearsal, their every practice, and I'm pretty confident that they will make this drama as good as the real one. And yeah, good luck for Merkes. I love you. Muah-muah. Selain dua jempol untuk Lansterion, anak-anaknya kreatif di semua bidang, baik itu akademik maupun non-akademik. Miss Yun pasti akan kehilangan sekali. Ini adalah tahun terakhir bersama Lansterion, gitu ya. Mudah-mudahan waktu 6 bulan ke depan, sisa-sisa kebersamaan kita dapat Lansterion manfaatkan dengan baik, menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya, sehingga nanti ketika Lansterion meninggalkan SMP Lazuardi, Lansterion akan selalu terkenang di hati, terkenang di semua pikiran dan semua warga SMP Lazuardi. Untuk pentas teater hari ini, Miss Yun gak punya kata lain selain mengatakan I salute you. Lansterion, The Woods keren, semuanya keluar auranya. Into the Woods bagus, karakternya itu yang kuat. Drama performance Into the Woods keren banget, top. Merkes, Into the Woods yang dibawakan sama kelas Lansterion, angkatan Lansterion ini sangat menarik. Kemasannya lumayan bagus, musikal dan hebat buat anak-anak. Selamat anak-anak. Actingnya keren. Lucu dan heboh banget. Into the Woods keren banget. Kalau kalian mau tahu, lihat aja di Instagram Miss ST. Jangan lupa add ya di Azaisa Club. Di Azaisa Club. Confiscate the money. Race girl. Wow.